Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita semua masih Allah beri kesehatan ya untuk melaksanakan ibadah puasa bagi teman-teman yang melaksanakannya. Oke, ini saya mau adakan promosi ya teman-teman di bulan suci Ramadan ini ya teman-teman. Ini untuk produknya bocap ya teman-teman, FX Air Gun. Setelah yang kemarin ada bocap full CNC ya, sudah habis ya teman-teman. Nah, ini saya promokan lagi untuk produk yang semi CNC namun tidak kalah dengan produk yang full CNC ya teman-teman. Nah, ini kita akan lihatkan unitnya. Ini ya teman-teman ya, silau ya. FX Air Gun teman-teman, semua twist ya, Macfield Pressure 2700 PSI ya teman-teman, kaliber 177 4,5. Nah, ini pengerjaan chambernya semi CNC ya teman-teman. Spesifikasinya masih standar teman-teman, pernya juga masih per standar, kemudian setelan hammer juga masih pakai yang dural. Kemudian ini extension palepnya juga masih standar, belum custom. Kemudian manometer sama mini coupler sudah pakai adapter ya teman-teman, jadi tidak di chamber lagi, jadi chambernya utuh ya teman-teman. Itu lebih keren ya, bisa lebih elegan ya teman-teman. Nah, ini popor dari Mahoni ya, ini memang pengerjaannya juga sangat rapi. Ini klasik namun ada setelan pipi ya teman-teman. Kemudian safety triggernya ada di bawah ya, tabung 500 cc, laras panjang 65 teman-teman. Untuk ini rel teleskopnya masih rel 11 ya, bukan Picatinny yang biasa. Nah, ini. Nah, ini dari sebelah sini klasik namun pakai setelan pipi teman-teman, jadi ini benar-benar keren, elegan ya, dan pengerjaannya juga rapi banget teman-teman. Ini untuk harganya sampai akhir bulan Ramadan nanti ya teman-teman, barangnya cuma ada 4 ya teman-teman, ada 4 unit yang popor klasik, kemudian 1 unit yang popor tomhole ya teman-teman. Ada warna merah, ada warna hitam, sama warna biru, teman-teman. Nah, ini harganya saya bandrol 3 juta saja, teman-teman ya. 3 juta saja saya bandrol. Itu teman-teman sudah dapatkan tas, kemudian magazin, single suit, tali sandang, serta peredam ya, teman-teman semuanya. Nah, ini untuk yang biru, teman-teman ya. Ini untuk yang biru. Juga klasik, pakai setelan pipi juga. Ini pengerjaannya sangat rapi teman-teman, walaupun masih semi CNC ya. Dan yang lebih kerennya lagi, manometer sama pengisian sudah pakai adapter di depan, jadi chambernya benar-benar utuh. Nanti yang minat teman-teman silahkan langsung ke WA saja ya teman-teman. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.